Baik, sekarang ni saya nak bincang soalan example 2.12 page 20. Dalam soalan ni dia minta kita cari nilai I note, V note. Okey, saya lukis dulu Lita. Volt, 4 ohm, 6 ohm, 3 ohm. Dan soalan minta kita cari nilai voltage VO dan I note. Apa yang patut kita buat sekarang ni adalah kita kena tahu dulu nilai V note adalah nilai voltage yang across 3 ohm disebabkan dia parallel dengan 6 ohm. VO equal to V 3 ohm equal to V 6 ohm. Dia parallel ya. Kita akan parallelkan dia dulu. Ini adalah 6 parallel 3. So, kita parallelkan dia. Kita akan dapat 1/2. So, dekat sini adalah 2 ohm. Ya, 12 volt, 4 ohm dan 2 ohm. So kita akan cari nilai voltage dekat 2 ohm. Voltage 2 ohm sama juga dengan voltage note, sama juga kita akan guna voltage divider. 2 2 plus 4 dan darab dengan supply. Itu adalah nilai V note. Okay, so V note adalah 4 volt. V 2 ohm sama juga dengan V note, 4 ohm. So V note 4 ohm. Dan sekarang ni kita kena cari, kita dah boleh cari I note. Okay, Ohm's law, I note equal to V note divided by 3. Dan akhir sekali dia minta kita cari power dissipated. Power dissipated P dekat 3 ohm equal to V note kali I note. 4 V note kali I note. 16 bahagi 3. Okay,